Assalamualaikum Nas People. Pripun kabare? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini aku berada di Kota Susu, Boyolali. Dan ini Aka Channel berkesempatan berkunjung ke kediaman Mas Arif di teras Boyolali. Beliau adalah pemilik usaha es dawet ketan khas Boyolali yang beralamatkan di Jalan Semarang Solo, tepatnya di Bangjo Jalinan depan Polsek Teras. Buat kalian yang belum coba, bisa jadi langsung datang ke sana karena es dawetnya enak banget. Di video kali ini, aku pengen liatin kolam ikan Mas Arif buat nice people semuanya. Karena kolam ikan ini buatku itu has a great story. Jadi, Mas Arif ini bikin kolam ikan sesaat setelah kolam ikanku jadi dengan tukang yang sama dan kebetulan modelnya juga sama, guys. Kolam ikan Mas Arif ini berada di teras depan rumah yang beratap, jadi aman dari air hujan. Dan pastinya, kolam ini membuat suasana rumah menjadi semakin asri dan juga sejuk. Ya udah, langsung aja kita lihat video selengkapnya berikut ini.
Gimana guys, punya kolam ikan di lingkungan rumah itu memang menyenangkan ya. Special thanks buat Mas Harif dan keluarga yang udah kasih kesempatan ini akan channel buat meliput kolam ikan indahnya. Semoga ikannya sehat terus dan semakin berkembang biak. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye for now.